Halo kawan-kawan, buat kalian yang kebetulan lewat Mojokerto, nah, yang mau adem-adem, kita ke kolam renang Sekar Sari Mojokerto, ya. Seperti apa di dalamnya? Yuk, check it out. Ya, ternyata setelah masuk langsung ke lantai 2. Ini ada banyak apa namanya put-put. Jadi suasananya nyaman sekali. Seperti ini langsung lantai 2 bisa langsung ngopi-ngopi dulu. Oke. Acara ulang tahun ataupun rapat seperti apapun, di sini ada ruangan. Ini ada ruangan meeting, jadi ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang membutuhkan ruangan ini buat meeting. Oke. Okay. Nah, tempatnya ini bisa melihat jalur kota. Jadi, ini tempatnya di tengah-tengah kota, jadi misalkan kalian bisa nongkrong-nongkrong di sini, bisa ngelihat keadaan suasana kota seperti ini. Keren kan? Setelah banyak sekali yang sudah saya jelaskan di sana, nah ini cocok sekali buat kawan-kawan, ya istilahnya buat keluarga, ya istilahnya. Ini tempatnya luas, jadi di sini banyak banyak tempat-tempat untuk nongkrongnya buat keluarga, untuk ngomong anak-anaknya. Jadi di sini ini coba mas, nah ini kolam renangnya juga cukup bersih dan luas. Nah ini menu yang ada di put-put lantai dua. Jadi kolam renang ini juga ada put-put jualan makanan, minuman ataupun sudah lengkap. Jadi jangan khawatir kelaparan di sini. Jadi buat kawan-kawan nggak perlu bontot juga di sini. Makanannya sudah banyak, menu-menu yang istilahnya cukup enak. Coba nih, naik atas ya. Harganya. Ini tadi harganya berapa? Hah? Harganya terjangkau. Oh, harganya terjangkau. Paling berapa ya? 12 atau 13 atau 15 terjangkau ini. Ya, relatif ya. Oke, ini. Enak. Enak, guys. Lanjut makan dulu ya, guys. Lengkap sudah. Jadi di sini juga ada musolanya buat kawan-kawan yang istilahnya takut tidak ada tempat ibadah khususnya kaum muslimin. Sini ada musola, jadi jangan khawatir, cukup dekat, tempatnya di lantai 2 ya kawan-kawan. Oke. Nah ini teman-teman, ini di lantai paling atas, lantai 3, ya buat santai-santai, buat teman-teman yang istilahnya banyak keluarga, pengen refreshing, berendam ataupun berenang. Ini lihat tampilannya di bawah. Jadi sangat keren sekali buat teman-teman yang belum tahu di pemandian Sekar Sari ini. Tempatnya di perempatan mana ini mas? Empunala. Perempatan Empunala. Ya, gitu. Terlihat apa ini? Tower. Nah, ini sangat mudah sekali, di bawahnya tower ya. Itu buat teman-teman. Oke, kita lanjut. Buat teman-teman nih yang mereka punya
akun Instagram. Nah, ini bisa buat foto-foto ya. Berarti ini sangat Instagramable banget ya. Jadi buat teman-teman yang punya akun misalnya buat foto-foto untuk menaikkan followernya, bisa bikin video atau foto-foto di sini. Keren. Untuk ruang gantinya, yuk. Jadi buat kawan-kawan yang mau mengajak secara berkelompok atau untuk keluarga, di sini cukup luas, juga bersih. Nah, untuk selanjutnya ini kolam renang yang khusus buat dewasa. Buat teman-teman yang punya hobinya berenang, ini khusus dewasa, kedalamannya sampai berapa, Mas? 160 meter. 160 cm. 160 ya. Jadi ini bisa buat teman-teman untuk berlatih renang. Mungkin teman-teman yang ada apa prestasi berenang tingkat nasional atau apa, bisa berenang di sini. Yuk. Ini teman-teman, tampilannya kolam renangnya sangat bersih sekali, higienis ya, cocok buat kalian yang hobi olahraga berenang. Jadi buat teman-teman tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi liburan di sekitar Mojokerto, silahkan mampir di kolam renang Sekarsari Mojokerto. Di Google Map ada kok, oke? Yang hobinya berenang, anak-anak ataupun mau les berenang, di sini juga ada fasilitas les berenang. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk bisa berenang, silahkan langsung datang ke sini saja dan mendaftarkan ke Pak Rahmat ya, namanya Pak Rahmat ataupun pengelola sinilah. Nanti bisa tanya-tanya di situ gimana caranya untuk mendaftarkan les berenang ini. Bertanya ke beberapa teman-teman yang les di sini ya. Yuk. Halo Kak. Halo. Ini kalian les atau sekedar berenang di sini? Sekedar berenang. Rumahnya mana? Mojokerto ya? Ya. Hobinya berenang ya? Iya. Gimana menurut teman-teman ini tempat pemandian ini? Bagus sih. Terus tempatnya itu bersih, sangat bersih ya. Air juga terjaga, nggak ada daun-daunnya. Biasanya kolam renang tuh banyak daun-daun yang jatuh. Kalau kolam renang itu nggak ada daun yang jatuh. Nah itu teman-teman juga. Kebersihannya terjamin, tidak ada kontaminasi apapun ya, ya. Buat terus, teman-teman. Ya. Itu lantainya, biasanya kan ada kolam renang yang lantainya itu retak-retak gitu ya. Tidak ada yang retak. Aman, lantainya aman teman-teman. Jadi di sini tidak. Jangan khawatir kena lantai yang retak ya. Dan ini namanya siapa? Akila dari Mojokerto. Kak, saya Jenar. Jenar dari Mojokerto. Saya Caca dari Mojokerto. Siapa? Caca. Kalista. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Jadi ini sampai ketemu lagi ya. Oke, terima kasih. Ini wahana ini ada wahana seluncuran setinggi 3 meter ya. Jadi di sini di malam hari juga masih ramai juga. Jadi ini saya sebenarnya takut ketinggian. Saya coba ini ya. Coba.
Nah, ini kolam renang yang besar, istilahnya kita tes kedalamannya seberapa. Karena saya nggak bisa berenang, lihat sini aja. Hanya segini kok, kawan-kawan, hanya sebatas leher. Jadi aman. Sip. Ya, teman-teman. Nah, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Nah, ini kolam renang Sekarsari siap untuk wahana hiburan kalian. Ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.